Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anil taharruqi wal 'asbiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ar risalata amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa dan seagama yang kami banggakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan tingkat keragaman yang tidak diragukan. Untuk lebih detailnya, terdapat 17.504 pulau dengan 1.211 bahasa daerah, 300 etnis, 1.340 suku bangsa yang berbeda-beda. Sejak tahun 2000, terdapat 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sejak tahun 2012, terus terjadi pemekaran daerah hingga sampai saat ini kita memiliki 34 provinsi. Dan di tahun 2019 nanti terdapat 14 partai politik kontestan pemilu yang bersaing merebut hati rakyat agar simpati dengan berbagai cara dan teknik, mungkin dengan cara yang baik-baik tapi bisa jadi menggunakan tim dan inti, bahkan tidak mustahil dengan cara picik dan licik. Tak peduli, yang penting rakyat tertarik, terutama dari kalangan wong cilik. Betul. Lalu hadirin, bagaimanakah mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi? Sebagai jawabannya, persatuan dan kesatuan kunci sukses pembangunan bangsa adalah tema syarh Al-Quran yang akan kami uraikan dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dalam kajian ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalam khobari dengan esensi sebuah informasi ilahi bahwa Allah secara fitrah telah menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Hal tersebut sejalan serta sejalin dengan pemahaman kontekstualisasi ayat. Sebagaimana dijelaskan Syekh Az-Zuhri yang bersumber dari Ibnu Mundhir bin Abi Ka'ib dan Baihaqi yang dinukil dalam kitab Ad-Dalail, bahwa secara tekstual ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Bayadah ketika Rasulullah memerintahkan Bani Bayadah untuk memohonkan ampunan kepada mereka, yakni dengan menikahkan salah satu putri mereka dengan budak mereka yang bernama Abi Hindin. Maka dengan tegas mereka menjawab, "Ya Rasul, bagaimana kami meninggalkan putri kami dengan bekas budak kami?" Pada saat itulah Allah menurunkan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yakni diciptakan manusia berbeda suku, berlainan bangsa, terdiri dari wanita dan pria dengan tujuan litaharamu ay khalaqnakum kadzalik liya'rifa ba'dukum ba'da, yakni kami menciptakan kalian seperti itu atau secara berlainan dengan agar kalian mengenal satu sama lain. Demikianlah penafsiran Syekh Khalid Abdul Rahman Al-Aq dalam Sobatul Bayan Lima Anil Quran halaman 516, dan juga dijelaskan dalam tafsir Jalalain halaman 687. Meskipun ayat ini secara tekstual ditujukan kepada Bani Bayadah, namun secara kontekstual merupakan landasan etis sosiologis untuk selalu merajut kebersamaan dalam satu kesatuan di tengah-tengah keanekaragaman, termasuk dalam konteks merawat keutuhan NKRI. Karena memang hadirin, berawal dari diskriminasi pasti saling menutup diri, tidak saling berkomunikasi, gampang saling mencurigai, sehingga sangat mudah terprovokasi, bahkan tidak mustahil melakukan tindakan-tindakan anarkis. Oleh karena itu hadirin, dalam rangka merawat keutuhan NKRI di tengah-tengah keragaman yang sangat tinggi, kami menghimbau kepada saudara-saudara untuk menjauhi sifat diskriminasi. Kita harus saling membuka diri, saling berkomunikasi, saling sinergi, dan saling melengkapi agar tidak ada dusta di antara kita. Setuju? Karena realita masih berbicara. Gara-gara beda organisasi, rakyat kita gampang saling mencaci maki. Gara-gara beda suku saling berseteru. Gara-gara beda pilihan saling bermusuhan. Bahkan hadirin,
semua golongan dan juga termasuk umatku, orang yang berperangkat aparatisme golongan dan juga termasuk umatku, orang yang mati karena aparatisme golongannya. Muttafaqun alaih. Lalu hadirin, bagaimanakah solusi dasar untuk mengantisipasi hal tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul 'adzim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Secara semantik, ayat tersebut diawali dengan sighatul amr yang bermakna perintah, sedangkan kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujud, asal suatu perintah adalah kewajiban. Dengan demikian, wajib bagi saya, saudara, dan kita semua untuk terus memupuk persatuan, membina kebersamaan, dan menjalin harmoni demi terwujudnya keutuhan NKRI. Inilah esensi instruksi ilahiyah yang terangkai indah pada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ai amarahum bil jama'ah wa nahahum 'anit tafarruqi. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersatu padu dan jangan berseteru. Demikianlah penafsiran Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim. Lalu hadirin, bagaimanakah relevansinya ayat tersebut dengan kehidupan kita? Sebagai jawabannya, alhamdulillah hadirin, walaupun Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, budaya, bahkan agama, tapi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu jiwa. Membahagiakan hadirin, komitmen pemerintah yang didukung oleh para alim ulama dengan misi yang sama menjaga Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang 45 terus membahana di tengah-tengah laju pembangunan bangsa, sehingga kami para pelajar dan seluruh pemuda semakin yakin dan bangga serta berani mengatakan secara terbuka, bagi kami NKRI harga mati. Semangat! Tapi ingat hadirin, di balik kesepakatan di forum ini, kita harus tetap waspada karena masih banyak oknum-oknum sialan yang menebar bibit-bibit perpecahan. Bukankah di tengah-tengah pesta demokrasi masih ada perilaku-perilaku tidak terpuji? Bukankah masih ada oknum-oknum pemberi uang hingga rakyat mau berjuang, bahkan rela berperang padahal hanya membela kepentingan seseorang? Jika benar fenomena ini ada, maka dapat disimpulkan keutuhan NKRI berantakan secara nyata. Betul.
Oleh karena itu hadirin, dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, kami menghimbau kepada saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, mari kita perkokoh ukhuwah Islamiyah. Dan kepada saudara-saudaraku yang berlainan keyakinan, mari kita perkokoh ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah demi terciptanya pembangunan bangsa sehingga Indonesia tetap jaya di buana. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika sikap tersebut kita implementasikan, maka perbedaan dan keanekaragaman bukan lagi sebuah ancaman, melainkan berkat kebaikan dalam implementasi kenikmatan. Dengan demikian hadirin, syarahan ini dapat disimpulkan bahwa keragaman merupakan sebuah fitrah dari Allah yang patut kita syukuri dan nikmati, serta kita jalani dengan saling membuka diri, saling berkomunikasi, saling silaturahmi agar terwujudnya pembangunan bangsa dengan semangat persatuan dan kesatuan. Kami akhiri syarahan ini dengan sebuah pantun. Walaupun banyak pemuda, hanyalah satu di hati. Walaupun kita berbeda, NKRI harga mati. Satu hati, satu jiwa, satukan suara untuk Indonesia. Indonesia tetap jaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anil taharruqi wal 'usubiyyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an risalatah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa dan seagama yang kami banggakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan tingkat keragaman yang tidak diragukan. Untuk lebih detailnya, terdapat 17.504 pulau dengan 1.211 bahasa daerah, 300 etnis, 1.340 suku bangsa yang berbeda-beda. Sejak tahun 2000, terdapat 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sejak tahun 2012, terus terjadi pemekaran daerah hingga sampai saat ini kita memiliki 34 provinsi. Dan di tahun 2019 nanti, terdapat 14 partai politik kontestan pemilu yang bersaing merebut hati rakyat agar simpatik dengan berbagai cara dan teknik, mungkin dengan cara yang baik-baik, tapi bisa jadi menggunakan tim dan inti, bahkan tidak mustahil dengan cara picik dan licik. Tak peduli, yang penting rakyat tertarik, terutama dari kalangan wong cilik. Betul. Lalu hadirin, bagaimanakah mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi? Sebagai jawabannya, persatuan dan kesatuan kunci sukses pembangunan bangsa adalah tema syur Al-Quran yang akan kami uraikan dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat
Halaman
secara tekstual ditujukan kepada Bani Bayamah, namun secara kontekstual merupakan landasan etis sosiologis untuk selalu merajut kebersamaan dalam satu kesatuan di tengah-tengah keanekaragaman, termasuk dalam konteks merawat keutuhan NKRI. Karena memang hadirin, berawal dari diskriminasi, pasti saling menutup diri, tidak saling berkomunikasi, gampang saling mencurigai, sehingga sangat mudah terprovokasi, bahkan tidak mustahil melakukan tindakan-tindakan anarkis. Oleh karena itu hadirin, dalam rangka merawat keutuhan NKRI di tengah-tengah keragaman yang sangat tinggi, kami menghimbau kepada saudara-saudara untuk menjauhi sifat diskriminasi. Kita harus saling membuka diri, saling berkomunikasi, saling sinergi, dan saling melengkapi agar tidak ada dusta di antara kita. Setuju? Karena realita masih berbicara, gara-gara beda organisasi, rakyat kita gampang saling mencaci maki. Gara-gara beda suku saling berseteru, gara-gara beda pilihan saling bermusuhan. Bahkan hadirin, ironisnya, gara-gara beda partai saling bantai. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal bukankah dengan tegas Rasulullah menegaskan, laisa minna man da'a ila asabiyah aw man qatala min ajli asabiyah aw man mata min ajli asabiyah. Bukan termasuk umatku orang yang menyeru kepada fanatisme golongan, dan bukan termasuk umatku orang yang berperang kepada fanatisme golongan, dan bukan termasuk umatku orang yang mati karena fanatisme golongannya. Muttafaqun alaih. Lalu hadirin, bagaimanakah solusi dasar untuk mengantisipasi hal tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Diawali dengan sighatulil amr yang bermakna perintah, sedangkan kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujud, asal suatu perintah adalah kewajiban. Dengan demikian, wajib bagi saya, saudara, dan kita semua untuk terus memupuk persatuan, membina kebersamaan, dan menjalin harmoni demi terwujudnya keutuhan NKRI. Inilah esensi instruksi ilahiyah yang terangkai indah pada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ai amarahum bil jama'ah wa nahahum 'anit tafarruq.
Ruki. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersatu padu dan jangan berseteru. Demikianlah penafsiran Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim. Lalu hadirin, bagaimanakah relevansinya ayat tersebut dengan kehidupan kita? Sebagai jawabannya, alhamdulillah hadirin, walaupun Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, budaya, bahkan agama, tapi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu jua. Dan yang lebih membahagiakan hadirin, komitmen pemerintah yang didukung oleh para alim ulama dengan misi yang sama menjaga Pancasila, NKRI dan Undang-Undang 45 terus membahana di tengah-tengah laju pembangunan bangsa, sehingga kami para pelajar dan seluruh pemuda semakin yakin dan bangga serta berani mengatakan secara terbuka, bagi kami NKRI harga mati. Semangat! Tapi ingat hadirin, di balik kesepakatan di forum ini, kita harus tetap waspada karena masih banyak oknum-oknum sialan yang menebar bibit-bibit perpecahan. Bukankah di tengah-tengah pesta demokrasi masih ada perilaku-perilaku tidak terpuji? Bukankah masih ada oknum-oknum pemberi uang hingga rakyat mau berjuang, bahkan rela berperang padahal hanya membela kepentingan seseorang? Jika benar fenomena ini ada, maka dapat disimpulkan keutuhan NKRI berantakan secara nyata, betul? Oleh karena itu hadirin, dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, kami menghimbau kepada saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, mari kita perkokoh ukhuwah Islamiyah. Dan kepada saudara-saudaraku yang berlainan keyakinan, mari kita perkokoh ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah demi terciptanya pembangunan bangsa sehingga Indonesia tetap jaya di buana. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika sikap tersebut kita implementasikan, maka perbedaan dan keanekaragaman bukan lagi sebuah ancaman, melainkan berkat kebaikan dalam implementasi kenikmatan. Dengan demikian hadirin, syarahan ini dapat disimpulkan bahwa keragaman merupakan sebuah fitrah dari Allah yang patut kita syukuri dan nikmati, serta kita jalani dengan saling membuka diri, saling berkomunikasi, saling silaturahmi agar terwujudnya pembangunan bangsa dengan semangat persatuan dan kesatuan. Kami akhiri syarahan ini dengan sebuah pantun. Walaupun banyak pemuda, hanyalah satu